Konselor Jerman Olaf Scholz mengaku jengkel terhadap Ukraina pada Rabu 13 April 2022. Hal itu lantaran Kiev menolak kunjungan Presiden Jerman ke Ukraina. Hal itu dianggap sebagai penghinaan, terlebih Ukraina terus meminta senjata. Kantor Kepresidenan Ukraina justru mengatakan menginginkan Konselor Jerman Olaf Scholz yang datang ke Kiev. Namun, Scholz memberi indikasi tak ada rencana untuk berkunjung dalam waktu dekat. Diketahui Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menawarkan diri untuk berkunjung ke Ukraina pada Selasa 12 April 2022. Namun Kiev mengatakan tak ingin Frank datang ke Ukraina. Terkait hal itu, penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych mengatakan Zelensky tak bermaksud menyinggung Berlin. Menurutnya, Zelensky meminta konselor Jerman yang datang agar bisa mengambil keputusan praktis langsung termasuk pengiriman senjata. Oleksiy mengatakan Presiden Jerman memiliki peran seremonial, sedangkan konselor mengepalai pemerintahan. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.